Halo teman semua, salam sejahtera buat teman-teman semua dan kembali lagi di channel Luis Luisusli. Kali ini agak berbeda nih, ya. Pada hari ini Luis bukan ngevlog mobil, tapi Luis mau bercerita kesan Luis selama di tahun 2022. Vlog yang paling berkesan di selama tahun 2022 itu bus. Kenapa? Karena rodanya lebih dari 4. Ya, rodanya lebih dari 4 dan dia bukan bus biasa. Soalnya interiornya udah dimodifikasi. Nah, itu Luis ada vlog. Pantangin aja terus channelnya Luis. Ya, lanjut. Kesan vlog paling unik di selama tahun 2022 ya. Motor AMW. Karena motor AMW ini langka dan berbeda daripada BMW. Habis itu dia juga langka banget di Indonesia. Mungkin itu dan modelnya unik. Jadi klasik banget dapat modelnya klasik banget. Klasik ya modelnya. Oke, lanjut. Ya, BMW X7. BMW X7 kenapa? Ya, karena baru itu yang Luis rasain nyaman mobilnya. Dan ada juga tambahan satu lagi, yaitu BMW juga, seri 740 sama-sama BMW. Oke. Ya, kendaraan paling Luis suka itu Ceret De Tomaso. Karena cuma ada satu di Indonesia. Itu harapan Luis untuk tahun 2023, semoga viewernya nggak kalah sama subscribernya, tuh viewernya sama dengan subscribernya, soalnya sekarang kan viewernya dibawa dari subscriber. Dan buat teman-teman yang nonton, jangan di skip. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Luis. Semoga modifikasi di Indonesia khususnya Pekanbaru semakin berkembang dan makin keren-keren dah modifikasinya. Dan kalau ada mobil baru, undang Luis biar Luis bisa vlog ya. Oke, mungkin itu saja untuk harapan Luis di tahun 2023. Nah, jadi untuk di tahun 2022, Luis ingin mengucapkan terima kasih untuk owner-owner mobil dan motor. Dan terima kasih juga untuk dealer ATPM yang udah memberi Luis kesempatan untuk nge-vlog mobil-mobil produksi dari dealer mereka seperti PT Agung Toyota, Honda Arista, Wuling Arista, Hyundai Arista, dan BMW Trans Karya Tama Niaga, dan Daihatsu. Dan mungkin buat dealer-dealer lain yang pengen masuk vlog Luis juga, boleh tuh DM langsung ke IG-nya Luis, luisluisusri.channel. Luis ingin mengucapkan juga untuk IO-IO event seperti Om Jaka Dewa, Build and Drive, Bono, dan NMAA atau IMX. Dan Luis juga mengucapkan untuk pengepul mobil, terima kasih udah masukin Luis, sudah dimasukin Luis di vlognya ya, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk subscriber Luis yang udah setia menonton dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banget ya. Jadi sampai di sini dulu untuk tahun 2022. Vlog kali ini adalah vlog terakhir di tahun 2022. Dan pada tahun 2023 nanti Luis ingin memberikan teman-teman yang terbaik dan teman-teman juga memberikan Luis yang terbaik. Jadi saling memberikan yang terbaik ya.
Dan sampai jumpa di tahun berikutnya, yaitu tahun 2023. Ini ada beberapa kumpulan recap rilis di tahun 2022. See you in the next vlog. See you in the next year. Happy New Year. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Ha 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 ha.